بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى وعلم نفعا فيكم الحمد لله آمين وزرقي طيوري أتوقي كميتاتي أدى كميتاتي لا دام لها سائر banyak nih contoh-contoh. Ya, contoh-contoh najis mutar yang menajiskan, ya, pak najis yang dimaaf. Contoh-contoh najis yang dimaaf. Yang pertama kemarin, ya, bangkai yang tidak ada darah mengalir baginya, najis yang tidak bisa kelihatan mata biasa. Nah, yang selanjutnya yang dimaaf juga wazar kitu yuri. Kotoran burung-burung filmai yang ada di air. Jadi kotoran burung-burung ada di dalam air. Jadi udah ada itu kotorannya. Kita nggak tahu burung yang mana. Pokoknya ada kotoran di situ. Dimaaf. Ada kotoran burung, maksudnya nih maaf ya, tahi burung, gitu ya. Tahi burung ada di dalam kolom. Dimaaf. Wa in lam yakun min tuyuri, sekalipun tidaklah ia kotoran itu daripada burung-burungnya, burung-burung yang ada di kolom itu. Umpama sekalipun bukan burung yang di situ, burung yang lain lagi terbang jee di situ. Iya, sekalipun. Wa ba'ri fa'ratin ammal ibtila'u bihi, dan kotoran tikus, ya, maaf, tahi tikus yang sudah merata oleh bala dengannya. Jadi tikus sudah banyak, ya, sehingga dia berak di kolom kita. Dimaaf. Dimaaf, begitu. Namanya sudah amal ibtida. Tapi bukan berarti maaf tahi tikus itu halal. Ntar dimakan lagi. Oh, dimaaf sih. Sama dengan bunga bang. Ya. Ini kita udah amal bala. Amal bala udah amal ibtila. Bukan berarti bunga bang itu halal. Bahasa guru kita, ya, beliau dari gurunya namanya sudah, ya, abu riba, kita nggak bisa berhindar. Tapi jangan dibilang itu halal, gitu. Kita nggak bisa berhindar dari itu. Jadi apa? Masuk ke sini, dimaaf. Yang penting jangan kita halalkan, dimaaf. Kalau nabung ya di bank syariah aja nabungnya, jangan konvensional. Gitu. Kan ada orang ngomong begini, siapa yang menghalalkan bank, yang mengharamkan bank konvensional tidak boleh tinggal di Indonesia. Karena apa? Karena semua ngapain aja pakai bank, beli baju pakai bank, beli celana pakai bank katanya gitu, beli motor pakai bank, beli sepeda pakai bank, beli mobil pakai bank, beli tanah pakai bank, beli rumah pakai bank, semua pakai bank. Bagi siapa yang mengharamkan bank konvensional, jangan tinggal di Indonesia. Nah, ini orang kagak paham pikir nih. Orang gak paham pikir. Lihat, kayak seperti ini. Tikus udah merata. Dimaaf gak tuh? Dimaaf, namanya sudah amatil bala. Kalau saya begitu jalannya. Iya. Sudah amatil bala. Nah, jadi dimaaf. Bukan berarti bank itu
haram apa boleh gitu ya. Jadi kita nggak apa-apa lah, namanya kita udah kena awu riba, biarin dah, dimaaf. Tapi jangan sampai kita mengatakan itu halal, kita makan seperti tai tikus. Jangan kita bilang halal tuh tai tikus, kita makan. Jangan. Nah, kita dimaaf udah. Tai tikus ada di kolam. Apa namanya? Kain kita kena air kolam. Dimaaf. Begitu. Kenapa? Karena udah amatil balwa. Kita di sini makan udah enggak bisa, minum tinggal, semuanya udah bang riba, dimaaf. Kenapa? Udah amatil bala, amul balwa. Tapi tetap nabungnya kita di bank syariah. Kecuali kita kerja. Kita kerja mau gak mau dipaksa sama bos kita harus pakai di bank ini. Nanti ditransfer ke situ ya, itu mau gak mau dah kita. Sebagai ini aja, apa namanya, lewat aja, ya perpindahan aja, pindahin lagi ke bank syariah, transfer, begitu. Peganglah kita agama dengan baik. Kalau kita makan yang halal, insya Allah kita ibadah rajin. Tapi kalau umpama kita makan yang haram, malas, ibadahnya malas. Makanya kalau kita malas ibadah, liatin makan kita dari apaan. Takutnya itu ada yang haram kita makan. Jadi kalau yang haram kita makan malas. Saya punya sahabat dua orang. Dia kerja di bank konvensional. Dia tanya sama saya. Saya ngapa ya? Saya ini kalau ibadah malas banget. Ngaji malas. Ibadah malas awalnya. Memang sih katanya saya kerja di bank. Apa ini ya katanya? Kata saya iya, itu dia ribetnya. Pindah. Ya. Jangan di situ. Ya, itu ada orang ngomong kayak begitu ya. Jadi saya samakan dengan ini. Wa ba'ri syatin waqa'a fil labani halal halbi. Dan maaf, tai kambing yang jatuh di susu ketika merah. Jadi lagi perah susu, itu tainya jatuh ke susu. Ambil aja tuh tainya, buang. Ambil aja tainya, buang. Dimaaf, susunya gimana? Suci, suci. Orang udah amal balwa, udah gak apa-apa. Dimaaf, buang aja. Iya. Ini enggak amal bawa ya, dia dimaaf. Buang aja. Enggak apa-apa. Kalau syariat halalkan, halal. Wa ma yabqa fi na'wil kirsi mimma yashukku tankiyatuhu. Dan sesuatu yang tersisa pada seumpama perut besar atau usus atau bahasa kita berjeroan. Ya, kita kalau bersihin jeroan kan gitu, enggak kalau pengatan besinya. Ya sukutan kia tuh yang masyakot sulit oleh membersihkannya, oleh bersih-bersihnya sulit. Nah itu dimaaf tuh jeroannya. Ya. Karena kan kurang bersih, dimaaf. Wal qalini min dukhanin najasati, dan yang sedikit daripada asap najis. Asap najis, orang nabun yang dia tabun apaan? Maaf, ya. Umpama di situ tabunannya tai orang. Ya, tai orang dibakar di situ. Sama kayu-kayu ada tai juga itu. Umpama itu. Asapnya kan nyebar. Nah, itu sedikit asapnya jadi maaf. Dikatakan sedikit, berarti kalau banyak najis. Nabun di situ umpama ada najis yang dibakar di situ. Tai umpama ya. Kalau nabunan banyak dikit. Banyak. Itu pakaian kita bisa najis.
Walau min mughallazin, sekalipun dari najis mughallazah, itu kalau dikit dimaaf. Wahwal mutasaidu min biwasitati narin, itulah yang naik daripadanya dengan perantara api. Jadi asap itu naik dari perantara ada api. Ada api naik dia. Ada api dia naik. Bahasa kita apa? Ngebul ya. Wal yasiri minasyaril munfasilati min ghairi ma kulin ghairi mughallazin. Dan yang sedikit daripada rambut yang terpisah dari selain apa yang dimakan, dari yang tidak dimakan. Nah, apa itu? Keledai. Iya. Yang enggak boleh dimakan. Selain mughallazah. Kucing ya. Sedikit rambut yang terpisah sedikit yang enggak dimakan. Kucing termasuk tuh. Sedikit doang bulunya. Ya. Nah, dimaaf. Kalau banyak enggak? Ukuran banyak dikitnya apa? Urufnya. Di masyarakat situ kira-kira ini banyak atau dikit gitu. Ini dikit doang, apa-apa. Wal kasiri minhu min markubin. Dan yang banyak daripadanya, daripada hewan yang tidak dimakan dagingnya, daripada yang dikendarain. Yang dikendarain seperti apa? Keledai. Yang dikendarain. Ya, ada bulunya. Banyak, dimaaf. Ya. Kalau banyak dikendarain kan mau gak mau banyak dia rontok ya. Dimaaf. Ya. Wal qassasi. Dan tukang cukur. Atau yang mencukur keledai. Nah, dia mencukurnya. Yang mencukur kendaraan ya yang enggak boleh dimakan dagingnya. Dia kena bulunya lagi mencukur, maaf. Wadamil baki ala lahmi. Dan darah yang tersisa di atas daging. Nah, ini darah yang tersisa di atas daging. Dimaaf tuh. Asal jangan kecampur air motong kambing. Ya. Itu dagingnya kalau kita mau sate jangan dicuci dulu, jangan dicuci lagi. Gitu. Kalau dicuci lagi kena air mah ini enggak bisa. Harus bersih banget. Jadi kalau kita mau nyate itu enggak usah dicuci. Makanya kita kalau mau bikin kurban itu sarapin. Biar bersih. Jangan ada kotor di situ. Sarapin tempatnya jangan injek-injek ya. Kadang sarapan pakai sendal. Aduh. Jangan. Sendalnya dibuka aja. Ya, Idul Fitri ada di sini. Sendalnya dibuka. Panitia ada tuh. Ya. Tak ya, udah selesai langsung taruh di tempat yang bersih ya. Ya, nanti orang mau sate kan langsung bersihnya. Jangan dicuci dulu. Kalau dicuci, di samping sulit nanti bersihinnya, ada najisnya itu, darah. Yang kedua, enggak gurih. Kurang gurih. Ya. Nyate, enggak gurih itu kalau pakai dicuci. Ustaz Kopi nyatenya enak nih. Masya Allah. Begitu kalau nyate, ya. Jangan pakai dicuci lagi. Oh, cuci lagi enggak enak. Apalagi? Jadi banyak sekali yang dimaaf nih. Wal azmi allazi lam yakhtalit bi syai'in. Tulang yang tidak bercampur dengan sesuatu. Nah, tulangnya masih bersih. Kama law zubihat syatun, sebagaimana jika lo disembelih akan kambing. Wa quti'a lahmuha, dan dipotong dagingnya.
wa baqiya 'alaihi atsaru dami, dan tersisa atasnya bekasan darah. Ya. Bi khilafi, itu di maaf. Ya, ada bekasan darah, maaf. Bi khilafi malawi talata bi ghairi. Lain halnya sesuatu jika bercampur ia dengan yang lainnya. Ini dia. Yang lainnya air, mama. Kama yuf'alu fil baqari, sebagaimana dilakukan pada sapi, alati yang tuzbahu, disembelih, fil mahalil mu'addi, di tempat yang tersedia, yang disediakan lidab, ya, untuk menyembelihnya al-ana, sekarang ini, jadi zaman beliau ini, apalagi sekarang. Min sobil ma'i alaiha, daripada menuangkan air atasnya, li'izalati dami anha, untuk menghilangkan darah daripadanya. Nah, kalau udah bercampur air, nah, lain lagi dah. Harus bersih banget. Berapa itu bersihinnya tuh berapa? Kalau masih ada darah, cuci lagi. Masih ada darah, cuci lagi. Kerja pucat banget berarti. Nah, gitu. Jadi kalau kita nyate, jangan dicuci. Fa'innal baqiyah, karena sesungguhnya yang tersisa minad dami, yang kekal daripada darah, ala lahmi, atas daging, ba'da sabil ma'i, setelah menuangkan air, la yufa'an, oh, tidak dimaaf daripadanya, enggak dimaaf itu darahnya, enggak dimaaf kalau ada. Jadi kalau darahnya, cuci lagi, ada darahnya, cuci lagi, mesti begitu. Wa in qalla, sekalipun sedikit, enggak dimaaf. Kenapa? Likhtilati bi ajnabiyin, karena bercampurnya itu daging dengan yang lain, falyatanabbah lahu, maka hendaklah ia sadar baginya. Masya Allah. Ini ilmu banget nih, Pak, nih. Ilmu banget nih. Kan kalau kambing disate enak banget ya. Apalagi kambing bandot, masya Allah. Ya, yang doyan kambing nih. Kalau kambing seger aja sambingnya. Wadhab itu, dan ukurannya, fijami zalika, pada demikian itu, pada semua demikian itu, annal afwa, bahwasanya maaf itu manutun, disyaratkan, kita artikan bisa disyaratkan, ya, bima, dengan sesuatu yasukul ihtiraz, yang masyakat oleh menjaganya, anhu, daripadanya, ghaliban, biasanya, ya, itu ukuran maaf begitu, ya. Jadi sulit untuk menjaganya, jadi dimaaf. Wal mu'tamadu, kaul yang mu'tamad, anahu, bahwasannya, la yu'fa, tidak dimaaf, anda mil barogisi, daripada darah, ya, barogis, kita katakan bisa nyamuk, barogis ini, ya, kutu bisa, ya, kutu macam-macam artinya, serangga-serangga, bangsat juga bisa, tidak dimaaf, daripada darah nyamuk, wal, ya, kumli, wal kumli, ya. Ini jamak nih, karena barogisnya jamak, jadi kumli jamak, wal kumali, wal kumali, dan kutu-kutu, wanah dan sumpamanya, binisbati, dengan nisbat, lil ma'i, kepada cair, wal ma'i il kolini, dan air yang sedikit. Jadi ketika dia bercampur dengan air, ya, walau bercampur dengan air, ya, dengan yang cair walaupun banyak, dan air yang sedikit. Jadi kalau cair walaupun banyak dan air yang sedikit, ya, tidak dimaaf, ya, enggak dimaaf darahnya tuh, darahnya, darah nyamuk. Wa in qalla damu, sekalipun sedikit oleh darahnya, dunal ma'il kasiri, tidak darah yang banyak, tidak, tidak air yang banyak. Kalau air yang banyak dimaaf. Tapi kalau airnya dikit, ya, darah nyamuk di sini umpama, ya, darah nyamuk jatuh ke sini, ya, najis ini, mutanajis. Tapi kalau nyamuknya jatuh ke sini, ya, nyamuknya belum dipites, nyamuknya gendut sama darah, jatuh ke air, kalau masih hidup enggak masalah, buang aja. Kalau dia mati, ya,
gendut, dia umpama nyamuknya habis nyedot kita umpama ya. Dia jatuh mati di sini, ya, dimaaf di air nih. Airnya sedikit, dimaaf. Tapi kalau dipites keluar darahnya, itu darahnya menjadi masalah. Enggak dimaaf nih air. Gitu. Jadi kalau dia jatuh di sini mati, buang aja. Enggak apa-apa. Asal jangan dipites aja. Gitu. Jadi kalau badannya itu dimaaf, kalau darahnya enggak dimaaf. Di air. Ya, nanti ada pembahasan yang dimaaf di air, dimaaf di pakaian, ya. Itu ada nanti insya Allah. Ya. Walau kotala, ya, kumalan, au barah bisa, jikalau dia membunuh akan kutu-kutu atau ya nyamuk-nyamuk. Atau kutu-kutu lainnya apa bangsat baina asabi'i di antara jari jemarinya dia bunuh fa in kana damul hasil kasiran maka jika adalah darah yang hasil itu banyak lam yufa anhu enggak dimaaf darinya au qalilan atau sedikit ufi anhu dimaaf darinya alal asai menurut kaul yang lebih sahih di antara jari jemarinya ini ya. Dia umpama nepok tak pites nyamuk nyamuk kita pites sedikit nerima maaf mau nyamuk mah dikit darahnya maaf mau kalau banyak nyamuknya baru dah darahnya banyak baru ada ini wa kharaja bi dukhani najasati bukharuha dan ini dan keluar dengan asap ya. najis bukharuha oleh uapnya jadi kalau uap itu enggak apa-apa wa wal muta'as mutasaidu minha la bi wasatati narin uap itu yang naik darinya tidak dengan perantara api. Fa wa tahirun itu suci. Jadi kalau uap dari asal najis enggak apa-apa. Ya, uap. Itu enggak apa-apa kalau uapnya, uap najis. Uap. Wa minhu di antaranya ar-riqul khariju air ar-riqu apa bau yang keluar minal kanfi dari kandang binatang kebo umpama atau sapi au minad duburi atau dari kemaluan dubur kemaluan belakang fa huwa thairun maka itu suci bau banget nih, ya umpama gitu kandangnya, kan nyebar tuh ke rumah kita. Kalau sapi itu baunya masya Allah, nyamber banget. Itu suci. Falau mala aminhu kirbatan wa hamala ala zohrihi wa sholat biha sahat sholatuh. Maka jikalau ia penuhkan daripadanya, daripada baunya itu dipenuhin. Kemana penuhinya kirbatan ke girbah ya girbah ini apa kantong air terbuat dari kulit dipenuh di situ gas dipenuhkan dengan kotoran ya dan dia bawa tuh gasnya dia bawa umpama akan dia di atas punggungnya ditaruh di punggungnya di sini. Nah, sambil ditaruh di punggungnya, sholat dia sholat, ya, dengan membawanya. Ya, bawa tadi, yang ya, dia bawa girbah yang di dalamnya ada kotoran, bau. Sohat sholat, sholatnya sah. Ya, karena ketutup. Wallahu a'lam.